Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera teruntuk sahabat Kibayushima dimanapun panjenengan berada. Ya Allah, ternyata di dunia ini banyak sekali misteri-misteri yang belum terkuak. Dimana apapun yang ada di langit dan bumi ini bertasbih, mensucikan nama Allah, memuji Allah, di mana tumbuh-tumbuhan, hewan, dan apapun yang ada di langit dan bumi ini. Tetapi pujian-pujian mereka, tumbuh-tumbuhan, hewan, batu, gunung, langit, samudra, lautan, itu kita tidak tahu kayak apa. Nah, kebetulan pada saat merenung ya, Ki Bayu tahu ada sebuah pohon ya, ada sebuah apa itu tumbuh-tumbuhan di depan rumah itu termasuk apa ya, daun untuk itu, untuk daun pandan ya. Tidak ada angin, tidak ada apa-apa, tumbuh-tumbuhan itu bergerak sendiri. Kalau kita bisa ya, kita bisa tahu apa yang disuarakan oleh pandan itu, seakan-akan seperti melafatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah begitu. Nah, cocok sekali ya, kita nanti bisa lihat di surat Al-Isra ya, ayatnya berapa ya, 44 atau 144, pokoknya ada di sana. Tasbihlah di langit 7, bumi 7 ini semua makhluk hidup yang ada di sana, tetapi kita tidak tahu kayak apa tasbihnya, dengan cara apa memuji Allah. Nah, di sana karena Allah Maha Aris ya, Maha Bijaksana dan Maha Pengampun. Yuk bersama-sama kesaksian alam yang tidak terrekayasa ini kita lihat bersama-sama. Sebuah pohon ya, pohon pandan bertasbih memuji asma Allah. Tetap semangat tentunya bersama kita semuanya. Ini ada bocil-bocil. Mana bocil-bocil? Halo. Ada bocil-bocil. Sebetulnya selalu mengikuti dimanapun Ki Bayu ini. Yang bocil ini yang luar biasa ini. Sudah gede tapi masih tetap aja itu ngentot. Nah, yang itu lomba makan kerupuk kemarin. Namanya Adit. Luar biasa. Yang itu lomba kelereng. Namanya Zahra, Adit, dan ini Ilaidut. Selalu minum minum susu. Yuk bersama-sama kita saksikan di sana tentang pohon apa itu, pohon apa pandan yang bisa bergerak-gerak. Yuk rono delok kono yuk, ayo. Nah sahabat, ayat ini memberikan informasi kepada kita semuanya bahwasannya 7 langit dan 7 bumi dan semuanya yang ada di sana selalu mensucikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memuji kehadirat-Nya. Inilah salah satu bukti pohon yang berzikir mensucikan asma Allah. Gerakan ini tidak ada rekayasa. Umpama kita bisa mendengarnya, pohon-pohon ini melafatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, allahu akbar.
Luar biasa sekali, ini bukti nyata, sahabat Kibayushima, dimanapun panjenengan berada, semakin percaya kita, semakin kuat keimanan kita, semakin kuat keyakinan kita terhadap kekuasaan yang maha segala-galanya. Introspeksi diri kita masing-masing, pohon-pohonan apapun yang ada di jagat raya ini selalu mensucikan zat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaannya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tetap dukung Kibayushima tentunya.